Ini adalah Mosky Audio Sol 918, satu efek strip yang praktis banget. Ada 4 switch di sini, distorsi, overdrive, delay, sama reverb dengan pengaturan crop-nya masing-masing. Kita dapat bonus toggle switch kecil untuk mengaktifkan fitur send return. Ada lampu merah indikator di sini. Dan belakangnya ada input, output, sama chord send return. Untuk efek strip seperti ini, teman-teman tetap harus perlu kabinet simulator ya di ujung sini. Nah, jadi setelah output masuk ke kabinet simulator, baru langsung bisa dikoneksikan ke mixer audio. Atau kalau bisa pakai direct injection box supaya sinyalnya lebih stabil dan lebih balance. Gitu teman-teman ya, ini adalah kebutuhan dasar orang nge-gigs di gigs yang minimalis. Nah, overdrive di sini teman-teman bisa set jadi transparan OD. Settingannya seperti ini, drive-nya kecil di arah jam 9, volume di arah jam 2, kemudian tone-nya sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau main lead gitar, pakai distorsi yang ada di sini. Nah, distorsi di arah jam 2, level di arah jam 11, kemudian tone di arah jam 1. Gimana kalau pengen overdrive? Karena ini sudah di-set jadi clean preamp ya, atau transparan overdrive. Teman-teman main di volume gitar teman-teman. Apalagi kalau gitar teman-teman ada triple blade-nya, volume diputer setengah, 50% itu udah kerasa suara drive-drive tipis gitu. Kalau mau ngeliat tinggal gedein volumenya. Nah, jadi pakai ini aja udah cukup teman-teman, ditambah satu efek kabinet simulator. Nah, kalau mau noise-nya hilang total, teman-teman tambahkan noise di depan sini. Thank you teman-teman, semoga sehat selalu dan banyak rezeki.